Ada gempa, gempa, gempa. Bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Tujuan daripada mitigasi, satu, mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Dua, sebagai landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan. Tiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat alam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Tragedi yang telah terjadi bencana-bencana. Satu, letusan Gunung Merapi tahun 1930 ke 2010. Dua, gempa tsunami dan dikumpasi Palu dan Bola 2018. Sedekasi dan antara iklim Austria-Indonesia. Jadi makanya banyak terjadi gempa bumi dan tsunami. Itulah. Jangan ada suara dulu ya.
sebagian masuk kolam penjara, sebagian keluar. Dan mati setelah itu keluar semua ya. Ini jangan bareng. Usahakan jauhi wilayah dekat pantai, apalagi kalau gempanya itu lebih dari 30 detik itu bisa berpotensi menimbulkan tsunami. Maka kita berlari, ajak seluruh keluarga ya untuk menuju tempat yang paling aman ya. Detik. Nas'aluka husnal khatimah. Amin. Wa wasil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbati rasulillahi wa salam. Amin. Nas'aluka salamatan fi dini wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita ulangi lagi. Nanti praktek kalau ada gempa ya. Tapi jangan hati-hati.
Gimana simulasi gempa? Untuk simulasi gempa bisa dimengerti nggak? Iya. Bisa. Berarti Ripa sekarang udah paham untuk bagaimana cara menyelamatkan diri jika ada gempa ya? Iya. Oke. Dari kelas berapa Ripa? 5. Oke.